Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau kejar Ki Acong dan Master Han ini. Lagi dalam menyergap, yaitu bos besar Robert ini, ataupun dukun besarnya Robert ini. Tapi kita nggak tahu di mananya, saya pun bingung ini. Langsung kita kejar aja. Master Hans, Ki Acong. Master Hans, Ki Acong. Dimana kalian? Master Han, Ki Acong. Wuh. Oh, itu dia tuh. Saya. Saya nyari kalian dari tadi nih. Wah, alhamdulillah. Baru jumpa. Saya gak ada tukang karam, kameramen saya sakit. Ki, kabarnya? Alhamdulillah. Adekku. Iya, adekku. Saya temani kalian semua. Oh, yang mencari kalian dua dong. Katanya kalian mau jumpai dukun besarnya Robert. Tapi masih, ya ini yang mencari kita. Saya ikutlah. Saya akan temani. Kameramennya Master mana? Kameramen saya lagi sakit, makanya saya sendiri aja. Tapi tenang, akan saya bantu kok. Jadi kita gerak ya. Gerak. Nanti kalau kira-kira urgen, Master Han kan boleh pegang. Iya. Dua ya. Iya sih, orang sih. Ini tangan siapa itu? Kok ada tangan? Oh iya, ada tangan, Ki. Ki, ada tangan, Ki. Itu tangan itu maksudnya diberi kekuatan ya, apa gimana? Waduh, ini mbak. Gimana baiknya kita samperin atau gimana? Ini Kiki, ini dia tuh Ki, bos besarnya dari Robert Ki. Kayaknya ya, sepertinya. Karena selalu mau ngasih transfer ilmu terus sama mereka. Yang badannya buntel. Oh, itu kan ada nampak tuh badannya buntel tuh. Pikir saya gumuk ini. Wah, kan betul Ki. Iya tuh yuk Kiki, itu bos besar Robert Ki. Itu bos besar Robert, kekuatan luar biasa. Mana Ki, Ki, Ki. Kita kejar aja Ki. Ya. Daripada dia mau pergi tuh Ki. Ki, nah, stop aja Ki. Ki, kita stop aja Ki. Ki, mau pergi tuh Ki. Daripada dia mau buat kejahatan Ki. Woi. Assalamualaikum. Ah, Ki betul tuh Ki. Banyak antai-antainya di sini rupanya. Ini suara wali itu. Siapa kau? Apa kau kemari? Saya Ki Acong. Apa urusanmu? Saya ingin menemu kalian berdua. Terutama menanyakan kabar. Saya tidak mengenal siapa kamu. Kenapa nanya kabarmu? Wah, ini besar kali ini. Kumuk ini. Sebenarnya apa yang kira-kira Mas lakukan gitu di sini? Dan tadi kita lihat nggak sedang-sedang seperti mentransfer apa ya, energi. Iya. Apa rupanya? Beliau guru kami.
Beliau sering mengisi kami ilmu kebal. Supaya kami bisa kuat. Supaya kami bisa ngerampas sepeda motor yang manapun ada lewat di sini. Ngeri ya? Oh, saya campur kau anjing. Napa astagfirullahalazim. Badan kau babi kau. Ki, memang kayak gitu Ji. Omongan-omongan mereka. Master, kameranya boleh di inilah, dipegangin sama Master Hans. Bisa, Master? Ini, Master. Oke, sudah. Supaya Master juga ini. Boleh. Aku ke depan. Bawa masih ingat dengan saya. Yang tadi malam berjumpa. Masih ingat. Tadi malam pun saya berjumpa dengan beliau. Sebenarnya beliau ini siapa ini, Mas Rangga? Beliau ini adalah atasannya Bandit Robert. Jadi mereka itu memiliki ilmu kebal dan kesaktian dari Mbah ini. Gitu. Makanya omongan mereka anak-anak muridnya enggak ada yang sopan satu pun. Berarti apalagi bener, ini benar yang tadi Master Hans katakan ya. Iya. Bakal terjadi kelihatannya ya. Benar. Sudah lama. Susahnya kalau teman-teman. Kok sangat hidupku kau. Badan gua aja kotor, jangan makan aja yang kebanyakan. Kau tengok badan kau kayak babi udah tuh. Itu Sam. Itu bapaknya babi gitu. Berani kau menghina bos gue? Kalau kamu menghina saya wajib menghina kamu. Kenapa? Jangan kau hina aku, jangan bosku. Kau sesat gak kadang. Terlalu jauh sebenernya. Kalian ini siapa sih? Kenapa kalian nyampur hidup kami? Hah? Urusan kalian apa? Untungnya sama kalian apa? Bawa kamera lagi kalian, apa maksudnya kalian ini? Biar mereka tahu. Biar tahu apa? Sifat kalian itu. Jangan kan kalian, polisi aja gak berani datang sini biar kau tahu ya. Biar kalian tahu siapa Robert. Gak penting. Malah bapak kau gak penting. Memang gak penting. Mungkin gacong gimana selanjutnya ini? Karena pun masyarakat udah rusak. Mayat di mana-mana atas ulah mereka ki. Barang haram di mana-mana. Begal sembarangan ngeroyok orang sesuka hatinya. Itulah itu Bang. Siapapun yang berani ngelawan, menentang, nyawa jadi imbalannya. Kalau dia nggak mau diingatkan ya berarti. Yalah, kalian cabut, yalah, cabut kau sini. Gak berarti kalau gak. Cabut! Kalau saya nggak mau cabut. Sebelum anggota kami yang lain datang, kalian cabut aja lah. Sayang nyawa kalian. Bosan hidup kalian juga. Hidup kan bukan anda yang ngatur. Tapi kalau kalian kemari, hidup kalian kami yang ngatur. Coba diatur, saya mau tahu. Coba. Atur lah. Kelanteng lah. Biar kamu menjadi. Mana ilmu kebalmu tuh? Keluarkan. Keluarkan ilmu kebalmu. Kau jangan pakai endang kau. Kalau gua, kau jangan pakai endang. Tidak ada. Jangan pakai endang kau. Yo. Kau main fisik. Silakan. Kau bawa parang kampak nih. Kau bacok nih. Tengok guru, dia mabuk kuda kepang guru. Tak nih, awas. Ninang nidung. Allah baca. Ninang nidung. Allah baca. Dia main pakai endang guru. Ke endang dia. Itu kelicikan mereka dari. Maju kau. Hei, apa kau? Maju kau sini kau. Saya tidak perlu maju untuk menghadapi kamu. Ditangkap. Jo. Rangga.
Master udah pernah jumpa langsung. Keper-keper saya jadi buat dia. Pengecut. Sebenarnya manusia jenis apa ini Mas Rangga? Mas Rangga udah pernah ini ya? Saya juga kangen sama dia. Tadi malam saya jumpa sama dia. Ya! Oh. Lelet, oh. Gimana Master Han? Saya masih penasaran juga nih sama orang ini. Masih penasaran? Sepertinya dia memang orang kuat ini. Ya! Kan Ki, hati Ki, udah mulai agak lemah tuh Ki. Orangnya manusia apa bulldozer nih? Kayaknya bukan manusia nih. Jelmaan mukanya. Kita tinggal aja. Bagaimana menurut Master Han? Kita tinggal aja nih. Tinggal. Ya. Kayaknya bukan manusia nih. Gila bener nih. Ki Acong aja sampai enggak mundur dibuat dia. Astagfirullahalazim. Kita mundur jalan. Gitu. Pergi aja. Dia juga. Dia juga gak ngomong. Si Bebe itu. Bagi minggu. Dia bisa ngomong Ki. Bisa ngomong, bisa ngomong sama sekali. Saya kira kayak. Gimana coba Master? Sudah. Gimana Master Han? Kita tinggal aja. Kita gerak aja lah dulu ya. Kita cari tempat dulu yang ini. Ya Master Han kah? Bagaimana kalau perasaan kita tentang keimun dia gitu, serangan dari dia? Lumayan besar. Apa ya? Kita udah ngos-ngosan dia masih santai ya. Coba keimun dulu. Tapi gimana menurut Master Han? Ya mungkin. Itu sudah menjadi kisi-kisi yang sudah kita ketahui bahwasannya Robert itu sudah memiliki seorang, mungkin itu guru ya? Guru dia. Ya, benar Mas Rang. Guru dia. Saya sudah jumpa dia, sewaktu lalu saya sudah jumpa dia. Ya, dia memiliki guru. Ya, kita juga nggak tahu itu manusia ataupun jin. Intinya tampilannya seperti jin. Jadi, untuk kelanjutannya gimana nih? Kita mau balik aja ya? Kita balik aja. Gimana ya? Iya deh. Oke, gitu aja ya. Yaudah. Saya Ki Acong dan saya Master Angga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar, mingkar.
ayo saja lor lan konco amalane tetep diwojo cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ojo mesti lali diwojo terus sampai pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat 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 strobot mari belajar master mbakter ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu keracun dunia menggimari ketia jauh simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantah wakal ilmu bisa mancing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso Marco, ono proses tetap semangat master, mbak tersalah PSS. Yeah.